Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan memaparkan tentang proposal skripsi yang saya laksanakan dengan judul Klasifikasi Kematangan Buah Manggis berdasarkan ciri dan warna standar nasional untuk ekspor menggunakan support factor mesin dengan saya sendiri Megawati dengan NIM 6010740 dari Teknik Informatika dengan dosen pembimbing pertama saya Bapak Yadara Bubo SKMkom, dosen pembimbing kedua saya Bapak Sipo Sardian Handi Permana STMTI. Latar belakang penelitian saya yaitu kegiatan ekspor, ya, di mana suatu kegiatan pengiriman suatu barang ke luar negeri dan untuk diperjualbelikan ke masyarakat luas dengan tujuan memenuhi kebutuhan suatu negara. Buah manggis sendiri, yaitu yang sering kita sebut dengan ratu buah ini, mempunyai banyak vitamin. Salah satunya vitamin C, B2, fosfor, magnesium, dan zat besi. Vitamin tersebut baik untuk pencegahan gangguan pernafasan, mencegah radikal bebas, dan diabetes. Support factor mesin, penyelesaian permasalahan klasifikasi yang memenuhi hyperplier terbaik untuk memisahkan dua kelas dari ibu spesies. Rumus permasalahannya, yaitu saya memaparkan dengan bagaimana melakukan klasifikasi kematangan buah manggis berdasarkan ciri dan warna standar nasional untuk ekspor menggunakan support factor mesin. Batas permasalahan yang saya gunakan dua, yaitu pengumpulan data berupa citra buah manggis dari petani buah manggis sendiri yang berada di daerah Lewiliang, Bogor, Jawa Barat, dan melakukan klasifikasi dengan tiga kelas, yaitu buah layak ekspor, konsumsi langsung masyarakat, dan manggis mentah. Tujuan penelitian saya yaitu mempermudah identifikasi kematangan buah manggis untuk menentukan kelayakan pengiriman menggunakan support factor mesin. Metodologi yang saya lakukan ada 6, yaitu analisis permasalahan, pengumpulan data, ekstrak fitur, pelatihan, pengujian, dan analisis hasil dan kesimpulan. Analisis permasalahan. Satu, di bulan Oktober 2018 ini, Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor sayur dan buah sekitar 242.446,9 ton dibandingkan tahun 2017. Pada saat ini kebanyakan buah hanya dipasarkan di gerai lokal, pasar lokal saja dan di gerai-gerai tertentu saja. Buah yang akan dilakukan dikirim ke luar negeri harus melewati beberapa prosedur, salah satunya perihal kematangannya. Pada saat pengiriman, buah harus memiliki tingkat kematangan di antara 3-4 untuk menghindari kebusukan buah pada saat di perjalanan maupun sampai di sana. Pengumpulan data. Saya mengumpulkan data yang diambil secara survei langsung ke perkebunan manggis daerah Lewiliang. Di sini ada saya memaparkan juga dari Badan Standarisasi Nasional. Ada tentang buah manggis. Di sini ada mutu super, mutu 1, mutu 2. Dipastikan semua harus buah seragam diameternya. Untuk mutu super lebih dari 65, mutu 1 55 sampai 65, mutu 2 kurang dari 55. Tingkat kesegarannya harus segar semua. Warna buah untuk super hijau kemerahan sampai merah muda mengkilap. Mutu 1 hijau merah mudahan, merah muda mengkilap. Mutu 2 hijau kemerahan. Buah harus dipastikan tidak ada yang cacat. Pangkal buah dan kelopak harus utuh, kadar kotoran 0%, serangga yang hidup bahkan mati pastikan tidak ada, warna daging buah putih khas manggis. Pengumpulan data di sini saya akan memaparkan dari Badan Karantina Pertanian. Di sini gambar 1 itu level 0, yaitu buah manggis yang belum matang. Di sini gambar 2 yaitu manggis dengan level 1, di mana 5-50% warna merah mudanya. Yang ketiga itu level 2, di mana buah manggis merah mudanya 5-100%. Dari tiga gambar ini, manggis belum layak untuk dipanen. Yang gambar keempat itu level 3, di mana warna manggis mulai hijaunya mulai memudar, cenderung kuning. Ini layak untuk diekspor. Gambar 5 itu levelnya 4, itu juga layak untuk diekspor dengan warna manggis yang sedikit keunguan. Gambar ke 6 ini level 5, di mana warna manggis sudah mulai ungu gelap. Di sini disarankan untuk didistribusikan ke pasar domestik saja. Dan, gambar yang terakhir adalah dengan level 6, di mana warna manggis sudah ungu pekat, yang itu sudah matang sempurna, agar dan disarankan untuk dikonsumsi dalam waktu yang cepat. Penelitian saya ini menggunakan 300 sampel data citra buah manggis, masing-masing 50 untuk setiap klasifikasinya.
Di sini ada deskripsi fitur yang harus kita perhatikan, yaitu parameter yang digunakan, parameter yang diuji, mewakili ciri pada objek yang diuji, komponen pada ciri objek, menggunakan fitur domain spesial atau frekuensi, dan sini akan kita lakukan ekstraksi fitur tekstur dan ciri warnanya. Untuk tekstur sendiri, tahap pertama kita harus screen scaling dulu. Selanjutnya warna akan kita hitung skala keabu-abuannya dari 0,33 untuk setiap warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Menjadikan pixel baru di mana pixelnya di shape 255 dengan nilai keabu-abuan di setiap warna. Nilainya akan diubah jadi dimensi 8 bit dengan orientasi 0 sama 1. Penghitungan harus kita uji dengan 3 sudut, 0 derajat, 45, 90, dan 135. Maksud saya 4 arah. Di sini kita menggunakan 4 parameter GLCM, energi, kontras, homogeni, sama entropi. Masuk ke tahap fitur ciri warna. Kita hitung dulu nih komponen hijau, merah, hijau, birunya. Kemudian kita ini cari nilai rata-ratanya. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Maka jumlah parameternya itu kita dapatkan 10 parameter. Di dalamnya ada 2 ekstraksi, yaitu ciri, tekstur, dan warna. 4 untuk tekstur, dan 6 untuk ekstraksi ciri warna. Pelatihannya, saya menggunakan super vector mesin, yaitu kita sebut SPM itu menggunakan salah satu metode dari mesin learning. Digunakan untuk mencari permasalahan klasifikasi dan menentukan hyperplan terbaik untuk memisahkan dua buah kelas pada input space. Pada data SPM itu biasanya digunakan pada linear dan mulai berkembang jadi non-linear dengan konsep kernel trick. Gunanya kernel trick itu memisahkan data yang asli dimensi yang asal menjadi dimensi lain yang lebih tinggi. Secara umum, solusi ini lebih digunakan pada dengan SPM dibandingkan dengan jaringan tiruan. Pada pelatihan selanjutnya, tidak semua data akan dilakukan dengan fungsi kernel. Karena itu untuk menggunakan data yang dimensi rendah, jadi lebih yang relatif tinggi, maka data yang digunakan harus memetakan ruang vektor yang lebih tinggi dengan garis hyperplane yang mampu dibentuk. Pada transport populasi yang di sini, kita lakukan fungsi pemetaan di mana ruang vektornya mendapatkan bidang pemisah yang ini untuk memisahkan data sesuai kelasnya. Pada pelatihan selanjutnya adalah fitur space yang kita kenal dengan ruang fitur ini memiliki dimensi yang lebih besar dari fitur input. Semakin besar nilai ruang fiturnya ini, maka semakin sulit. Untuk menjaga permasalahannya, SPM itu harus menggunakan kernel trick ini. Si kernel trick ini untuk menentukan hasil terbaik dalam pelaksanaan klasifikasinya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan linear dan kernel trick RGB. Ini digunakan memiliki performa yang lebih baik dan parameternya dan minimalisi kesalahan yang sebagian besar dibandingkan fungsi yang lainnya. Pengujiannya saya menggunakan saya sudah jelaskan ada 300 data di mana dibagi dua, 240 untuk tes training dan 60 untuk data testing. Di sini ada 0 dan 1 diartikan 0 untuk yang tidak sama dan 1 untuk yang sama. Untuk penghitungannya, saya menggunakan akurasi nilai kebenarannya dibagi jumlah keseluruhan data dikali 100%. Hasil analisis dan kesimpulannya mampu ditemukan kematangan buah manggis ini digunakan parameter yang mampu mengklasifikasi apakah buah manggis itu layak untuk dikirim ke luar negeri atau untuk dikonsumsi saja karena beberapa yang harus dipertimbangkan. Dan setiap pengamatan ini akan disajikan ke dalam bentuk tabel dan selanjutnya akan dilakukan pencacahan lebih lanjut untuk mengetahui sistem berjalan secara optimal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.